Seorang marbot masjid di Sukarami, Palembang diringkus polisi karena mencabuli bocah berusia 10 tahun. Meski ditangkap, kakek berusia 69 tahun itu masih bisa tersenyum saat menceritakan aksi bejatnya. Dikutip dari Tribun Sumsel, kakek bernama Tego itu mencabuli bocah bernama Asa yang masih berusia 10 tahun. Mirisnya lagi, perbuatan asusila dilakukan Tego di kamar mandi masjid di Jalan Harun Sohar Sukadadi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Tidak hanya sekali, perbuatan tersebut dilakukan pria itu secara berulang kali. Setiap kali melakukan aksinya, bocah tersebut dipaksa. Tersangka Tego juga mengaku dirinya merupakan seorang pembantu marbot masjid di dekat kediamannya. Ia berdalih mencabuli bocah lantaran sudah bercerai dengan istrinya. Saat ditanyakan mengenai alasan dia melakukan tindakan bejat tersebut kepada seorang anak kecil, ia mengaku bahwa ia suka dengan anak kecil. Tersangka Tego ini diringkus unit 4 Subdit 4 Renakta di Treskrimsus Polda Sumsel pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Setiap melakukan aksi cabulnya, tersangka memanggil korban yang memang sering mengikuti pelajaran mengaji di masjid tersebut dan berjanji akan memberikan uang. Dalam hal ini, atas ulahnya, tersangka Tego terancam hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.